Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum itu, adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV channel agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda. Dipetik dari keratan akbar. Pelakon Putri Sara meluahkan rasa syukur hubungannya dengan bekas suami yaitu Samsul Yusuf lebih baik selepas mereka sah bercerai pada 14 Jun lalu. Putri Sara berkata dia dan Samsul sering berhubungan mengenai anak-anak. Malah Sara berkata Samsul juga kerap meluangkan masa dengan Saikul dan Sumaya. Saya melihat ia satu perkembangan yang baik dan tidak lagi seperti dulu, anak-anak juga sangat gembira, jadi saya mau terus kekal begini, katanya. Sementara itu, Putri Sara berkata, dia dan Samsul mengambil pendekatan untuk tidak menceritakan masalah kepada anak-anak mereka. Tiada sebarang pertanyaan daripada anak-anak tentang apa yang berlaku, biarlah mereka tahu secara natural. Anak pun tidak terasa ketiadaan bapa sebab Samsul selalu ada. Kalau boleh saya nak terus rapatkan hubungan Samsul dan anak-anak, kami pun tidak menetapkan tempo masa untuk berjumpa anak. Dalam pada itu putri Sara berkata dia merancang untuk mengerjakan umroh sekali lagi selepas habis tempo eda, sekaligus memulakan hidup baru. Umroh adalah cara terbaik untuk saya memulakan hidup baru, saya berdoa dan heling katanya.